Bikin ini jam berapa aja, Bu? Bikin ini saya habis subuhan jam 5 sampai jam 10. Tempat 5 terus pasar, masak, habis masak bikin lagi. Sampai jam 7 habis ngisak itu loh. Biasanya satu biji itu dihargai berapa, Bu? Ini tak jual sendiri, satu bungkus. Ya, jualnya bungkusan apa per biji? Bungkusan. Oh, bungkusan. Per bungkus 10.000. Per bungkus 10.000. Isi berapa? Isi 20. Isi 20. Nanti kalau kayak ini tadi ya, seumpama beli saya, dijualnya lebih dari 10.000. Oh, pengepulnya nggih. Yeah. Desa Padangan ini rata-rata semuanya bikin ledre? Sekarang enggak. Sekarang enggak? Dulu memang banyak yang bikin, sekarang langka ledre. Tahun males. Berapa itu? Hampir satu kampung. Semua, pokoknya tiap rumah itu bikin dulu. Bahannya apa aja, Bu? Sampai jadi ledre gitu, Bu. Bahan-bahannya apa aja? Tepung beras. Tepung beras. Tapioka. Tapioka. Minyak. Minyak kacang. Minyak kacang? Iya, buat ini wajan kalau blanket, kasih minyak. Bedanya apa sama minyak kelapa kalau minyak kacang? Kalau minyak kacang kan awet. Nanti kalau minyak kelapa kan rasanya. Rasanya beda. Iya. Oh. Kalau lama kan bengek. Paneli, gula, santan. Sama bisa. Bisa ngeraja. Sekali buat kayak gini ledre ini mampu bertahan sampai berapa lama, Bu? Awetnya. Gak ngerti. Soalnya kan gak tahu nyimpen. Saya anak saya masuk TK sampai sekarang umur 28 anak saya. Berarti sekitar 20-an tahun lebih. Ya. 25, 20 itu apa? Ya. Itu ya. 23 masuk tahun. TK. Kalau sejarahnya ledre itu sebenarnya asli Bojonegoro atau gimana, Bu? Ya, asli Padangan sini. Asli Padangan ya. Asli. Pembuatnya orang Padangan, orang Padangan ya. Juga ya. Kan penake asli Bojonegoro, makanan khas Bojonegoro. Berarti memang apa ya, asli Bojonegoro ya ledre ini, Bu ya. Yang itu ya aslinya Padangan. Padangan. Oh. Penake lah apa Bojonegoro. Pak Bojonegoro. Bojonegoro enggak ada yang bikin. Bojonegoro enggak ada ya. Berarti sekarang kalau di Bojonegoro hanya Padangan ya yang bikin? Padangan, yang bikin Padangan, terus Tobo itu ada. Tobo itu kecamatan atau apa? Kecamatan, Purwosari itu loh. Purwosari. Oh, Purwosari. Kan ada spanduke dulu. Oh, oke. Berarti yang di toko-toko itu semua yang apa pakai kotak-kotak kardus itu, yeah. Itu rata-rata juga bikinan rumahan gini ya? Bikinan rumahan. Dulu saya pertama bikin itu setor masih harga 4.000. Terus isi 20 juga. Isi 20, ledre panjang. Oh. Setor. Kalau jenisnya ada berapa sih, Bu? Dua mas yang anu ya, pendek jenis. Pendek sama panjang ya. Panjang itu berapa senti sampai ya? Segini loh, Mas, Pak, sak wajan. Oh, setengah wajan gitu ya. Wajannya apa, Bu? Wajo. Wajan wojo. Wajo. Oh.
Kenapa kok harus pakai areng, Bu? Pakai gas ya bisa, Ma. Tapi ya nanti baunya. Oh. Kadang sini lembek. Enak betul. Pakai areng. Panasnya lebih rata gitu ya, Bu ya. Kalau kompor kan kena angin. Emang dari dulu ilmunya harus pakai areng. Dulu pawannya ndak gini kok, ndak angklo gini. Angklo kan barusan. Ya, dulu ya. Botol di jejer 4. Iya. Ledre niku riyen kali saniki niku beda, Mas. Nek jaman riyen niku ndamele nganti pati gaplek. Soale dereng enten pati oka. Terus nggih mboten enten paneli. Jadi namung otodidak lah gawean piye carane iso dadi panganan ngaten lho. Rah membuat ledre itu sampai sekarang masih ada, Bu? Wonten. Apa aja, Bu? Wajan besi. Kali cetok. Cetok. Cetok sing kangge ngratake. Oh. Mangke kula tutupi. Lotheke niku ta. Nggih. Niku dari kayu apa? Jati. Kayu jati. Nggih. Wong ngeten iki angel lho, Mah. Belajar ki ora sawulan ngono urung iso. Soale keahlian tangan niku nek disisik jenengan ngertos panas-panas digulung lah. Niku sami belajar piambak-piambak, cuma aslinya ngertos mak minci damel ngaten lho. Dadi orang belajari ngoten mboten. Wis sedaya niku sami ngertos tapi awake dhewe iso apa gak? Soale nglethoki niku pamono kandel tipis, nek kandel ya ledrine ora enak, Mas. Ngoten lho. Kudu bersih nganti anek nglethoki kados Mbak Iswau. Ngoten lho. Dadi belajar awake dhewe iso gulung kok gak ngono lho. Bu, dulu sejarahnya itu katanya ledre itu makanan mahal. Nggih. Coba dipikir no. Yang bisa makan itu orang-orang yang kaya. Nggih. Kenapa kok gitu, Bu? Ya jaman semono wong melarat kabeh lho, Mas. Lah, aja ngono mamahku mosok mergawe nggae ledre. Ngoten lho. Zaman riyen kan ya bar jaman Jepang jare makku mangane ae bubur ora enek apa-apa lah usaha damel niku sing tuku nggih tiang-tiang terbatas lah nek sakniki apa meneh enek media online tambah golek nang Google alamat iki oh nang kene ngoten e makin maju lah nek biyen ya wis dari mulut ke mulut ngaten mawon, Mas. Pasca sebelum pandemi, Bu, omset sampai berapa, Bu? Lah, tutup 5 bulan. Oh. Sebelum pandemi, Bu? Sebelum pandemi. Standar-standar mawon. Sampai berapa, Bu? Satu hari? Alah, mboten saged dimutekno, Mas, jenengan ngertos dhewe, omahe ra ndek toko. Dari mulut ke mulut nek jaga kualitas, jaga mutu, ya kan mesti digoleki wong. Ngoten lho. Rahasiane nggih teng mriku. Jaga kualitas, jaga mutu. Nggih. Ora di toko to, Mas, ngoten lho.